Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kemarin kita telah masuk pada adab yang keberapa? Adab Hanafi. Adab ke-8 berhubungan dengan masalah apa? Cara membuat catatan. Bagaimana seorang membuat catatan kaki dalam satu kitab atau menambahkan catatan dalam satu kitab. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-9. Man yaqra. Perhatikan untuk adab yang ke-9 ini. Nah, berhubungan dengan apa? Penulisan, faedah-faedah tambahan dan catatan-catatan peringatan yang penting atas suatu catatan kaki. Nah, ada catatan kaki tapi dia butuh tanbih lagi dalam suatu kitab. Nah, maka dikatakan jamaah tidak usah ditulis di akhirnya sah untuk membedakan antara apa tanbih tersebut atau fawaid tersebut dengan takhrij. Sebagiannya menulis di depan hasyiah, misalnya hasyiah baru ditulis apa bunyinya atau faidah baru ditulis apa bunyinya. Yang lainnya lagi tulis depan dan belakang faidah, kemudian nanti ditutup diberi lagi tanda faidah. Nah, cuman jangan sampai menulis kecuali faedah-faedah yang penting sehingga kitabnya tidak terlalu banyak coret-coretan. Faedah penting berhubungan dengan kitab, seperti misalnya ada iskal, dia butuh diberi catatan. Atau ihtiraz, maksudnya ihtiraz yaitu untuk mengeluarkan sesuatu yang secara zahir masuk dalam kalimat tersebut tapi ingin dikeluarkan.
Ini ihtiraz maksudnya. Untuk apa? Untuk membatasi, jangan sampai apa yang akan ditulis ini dipahami masuk dalam cakupan perkataan di dalam kitab misalnya. Ini namanya ihtiraz. Al-Rams. Atau di situ ada rumus-rumus naam yang apa, yang enggak bisa dipahami, maka butuh diberi catatan. Naam. Karena rumus ikhwanifillah, naam, suatu tanda khusus. Ini kalau tidak diberi catatan, mungkin orang datang setelahnya enggak akan paham ini maknanya apa. Sehingga butuh diberikan apa, penjelas. Ini maksud ihtiraz dan maksud rams. Al-khata atau suatu kekeliruan dan yang semisalnya. Intinya berarti tidak menambahkan kecuali sesuatu yang memang penting. Samir. Walau yusawiduhu binakul masa'ili wa'l-furu'ul baribati walau yusawiduhu hawasiya kakatan kudinu kitaba au bidi umawati ala ala ta'ali bihar. Dan janganlah dia memperoleh kitabnya dengan memberikan masalah-masalah. Berarti jadikanlah nahiya. Dan tidaknya dia tidak memperoleh kitabnya dengan memberikan masalah-masalah dan cabang-cabang asing. Dan tidak memperbanyak jalan kaki sehingga memperoleh kitab tersebut. Atau Tudulim al-kitab. Apa kitab Tadlimi bagaimana? Fala yusawwidhu binaqlil masaili wal furu'il ghariba. Baik. Jangan apa? Menjadikan kitab itu hitam dalam artian na'am buram dengan sebab penukilan masalah-masalah dan cabang-cabang yang aneh-aneh. Dalam artian terlalu banyak penukilan yang ditambahkan di kitab menjadikan kitabnya apa? Naam sauda. Ya hitam dalam artian penuh coret-coretan. Demikian pula wala yuktsiril hawasy. Jangan memperbanyak naam catatan kaki. Kenapa? Naam kasratan tudlimul kitab. Dengan apa? Banyak yang menjadikan kitab itu naam gelap. Menjadikan kitab itu gelap. Sehingga ketika dibuka al-fatihahnya sudah mas. Naam. Jadi adlama yudlimu. Kalau dolim, apa mendoriknya? Yadlimu. Di sini tudlim. Ya rahmatullah. Menjadikan kitab itu gelap. Akhirnya menjadi apa? Bukan ilmu putih lagi, jadi ilmu hitam nanti. Terus atau menghilangkan judul-judulnya bagi orang berilmu. Yaitu banyaknya hawasyi, banyaknya catatan kaki dengan banyak yang menghilangkan apa? Menghilangkan inti pembahasan atas orang yang mau mencarinya. Kalau kita mau membahas, ternyata intinya malah tidak kelihatan karena apa? Tertutup dengan banyaknya catatan kaki. Itu maksud Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala. Ustamin. Walau yang terbit kata-kata benar asturi wa'ala ta'ala huwa'alu'um benar asturi al-mukhar kata-kata di'l-kumrati wa'l-liha kata-kata awal mutlakan. Dan tidak seharusnya dia menulis di antara baris-baris dan bagi mereka telah menulis di antara baris-baris tersebut pembeda dengan tinta merah dan sebagainya dan menggunakan semua lebih utama serentak. Nah, ini tidak sepantasnya. Wala yang bagil kita bata mairan astur. Tidak seyugianya. Ya, tidak sepantasnya menulis catatan di antara apa? Di antara baris-baris yang ada di dalam kitab.
Memang sebagiannya telah melakukannya na'am dengan menulis catatan di antara baris, tapi apa? Terbedakan dengan apa? Dengan warna merah atau yang lain. Na'am, dibedakan warnanya. Dan meninggalkan yang demikian itu secara mutlak itu lebih utama. Nah, intinya tulis apa yang bila dalam kitab yang dibutuhkan, sehingga kitab itu bukan tempat mencatat. Nah, bukan catatan. Kalau catatan yang banyak ya na'am dalam daftar khusus na'am tersendiri. Kemudian baru yang paling pokok-pokok terpenting yang dia apa? Dia pindahkan ke kitabnya. Dan ini juga yang sering ikhwan fillah Syekhuna Yahya Abidullah Ta'ala dulu mentanbih para talabatul ilm. Nah, baik sehingga kitab tidak apa penuh dengan coret-coretan. Baik catatan yang banyak di daftar, di buku catatan. Baru kemudian nanti di kitab pilih dari catatan tersebut yang paling pentingnya. Kalaulah butuh ihalah, butuh seorang memberikan isyarat dalam masalah ini ada pembahasan ini. Undur daftar, misalnya lihat di daftar atau melihat dalam kitab demikian-demikian. Nah, itu lebih bagus daripada apa? Kitab penuh dengan catatan kaki yang akan apa? Tadi tudzalimul kitab. Menjadikan kitab itu gelap. Tayyib barakallahu fikum nak tayyib hadza walhamdulillah.